Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku ya. Iya, di channel aku, Liha. Nama aku Liha. L-I-K-H-A Liha. Kalian hari ini apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat lahir dan batin ya. Oh ya teman-teman, hari ini seperti biasanya aku akan mengajak lagi kalian untuk belajar sistem isyarat bahasa Indonesia ya. Kemarin-kemarin kan kita sudah belajar tentang maaf dalam CV ya. Kali ini kita akan sambung lagi untuk belajar sistem isyarat bahasa Indonesia tentang karena dalam CV ya. Maksudnya kalimat-kalimat yang berhubungan dengan kata karena dalam CV ya teman-teman. Sebelum kita mulai, aku akan ingatkan lagi buat kalian yang menonton video aku, kalau kebetulan mengerti dan paham banget dalam sistem isyarat bahasa Indonesia, kalau sistem isyarat yang akan aku sampaikan ini ada salah-salah, tolong kasih masukan ya, karena aku ini masih dalam proses belajar. Dan juga buat kalian yang baru menemukan channel aku, baru bergabung di channel aku, terima kasih banyak ya sudah ngeklik video aku. Terus jangan lupa ya dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan ke media sosial yang kalian punya, kalau dirasa video aku tuh bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan di luar sana. Okay guys, kemarin-kemarin kan kita sudah belajar tentang kalimat-kalimat yang berhubungan dengan kata maaf gitu. Maaf aku telat, maaf aku ini, maaf aku itu gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, sekarang kita akan coba belajar membuat contoh-contoh kalimat yang masih berhubungan dengan karena gitu, biar nyambung gitu sama yang kemarin gitu. Misalnya, maaf aku telat karena aku ini gitu ya. Oke teman-teman, kalau begitu kita akan belajar inti dari isyarat karenanya dulu ya. Jadi karena dalam isyarat CV itu begini ya teman-teman ya, begini, karena. Kita akan lanjutkan untuk membuat contoh-contoh kalimat yang masih berhubungan dengan kata karena ya teman-teman ya. Contoh pertama, karena aku lelah gitu ya. Oke teman-teman, kita masuk ke contoh kalimat pertama yang masih berhubungan dengan kata lelah ya. Misalnya, kenapa kamu terlambat gitu, maaf ya aku lelah gitu ya. Jadi lelah dalam isyarat CV itu, perhatikan ya teman-teman ya, karena aku lelah, karena aku lelah, karena aku lelah. Jadi ini tuh karena ya, karena aku lelah gitu. Ini tuh lelah ya. Ini aku, ini karena. Jadi karena aku lelah. Begitu ya teman-teman ya. Terus contoh yang selanjutnya, karena aku ketiduran gitu, capek jadi ketiduran. Isyaratnya itu begini ya. Perhatikan ya. Karena aku ketiduran, ini tuh tidur ya, ini akhiran an, ini huruf A kita taruh di dada gini, an gitu, ini awalan ke, ini huruf B, ininya K ya, digabungin ke, jadi ketiduran gitu, karena aku ketiduran, begitu ya teman-teman ya. Yang selanjutnya, karena aku sibuk-sibuk, itu begini ya, sibuk ya, jadi karena aku sibuk ya, ini sibuk, karena aku sibuk, begitu ya teman-teman ya. Terus contoh yang selanjutnya, karena banyak pekerjaan. Jadi banyak itu begini ya, banyak, banyak pekerjaan itu pakai awalan pe, pe ini kerja, ini awalan an, jadi pe kerjaan gitu ya. Karena aku banyak pekerjaan gitu ya. Karena aku banyak
pekerjaan. Nah, aku banyak pekerjaan. Begitu ya teman-teman ya. Terus contoh yang selanjutnya, karena di jalan macet. Misalnya, kenapa kamu telat? Karena di jalan macet gitu ya. Jadi isyaratnya itu begini ya teman-teman ya, perhatikan ya. Karena di jalan macet. Karena di jalan macet. Karena di jalan macet. Ini tuh macet. Terus contoh yang selanjutnya yang masih berhubungan dengan kata karena juga, bisa juga karena aku sayang gitu ya. Kita kan sering banget belajar isyarat tentang sayang ya. Sayang itu begini ya, sayang gitu, sayang. Jadi isyaratnya karena aku sayang itu, perhatikan ya teman-teman ya, karena aku sayang gitu. Kenapa sih kamu tuh perhatian sama aku? Ya karena aku sayang gitu ya. Jadi karena aku sayang. Bisa juga karena aku cinta gitu ya. Karena aku cinta. Karena aku cinta. Oke teman-teman, contoh yang selanjutnya, karena aku takut gitu kamu marah gitu. Jadi isyaratnya itu begini teman-teman ya, perhatikan ya. Karena aku takut kamu marah. Jadi ini tuh takut ya, takut. Ini tuh marah. Karena aku takut kamu marah. Karena aku takut kamu marah. Begitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, segitu dulu ya kita belajar sistem isyarat bahasa Indonesia untuk hari ininya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat lahir dan batin, dan kita bisa teruskan lagi belajar sistem isyarat bahasa Indonesia yang lainnya. Sekali lagi terima kasih banyak ya buat kalian yang sudah menonton video aku sampai selesai. Dan jangan lupa ya, dukung terus channel aku dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan ke media sosial yang kalian punya. Kalau dirasa video aku tuh bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan di luar sana. Terus juga jangan lupa ya, nyalakan loncengnya biar kalau ada video aku yang baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Begitu teman-teman. Sekali lagi, terima kasih ya. Itu si Bika Lebisindo itu, terima kasih. Assalamualaikum, bye-bye. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa ya bergabung, like, komen, subscribe, dan bagikan ya.